Halo Bu, sebutkan anggota tubuh yang sering basah. MXM. Ini anggota tubuh yang sering basah. Ketiak. Ketiak. Nih, anggota tubuh yang sering basah. Leher nih keringet. Keringet, leher. Kok leher di sini? Ini Bu. Anggota tubuh yang sering basah. Perut. Perut kayak mana? Suka basah. Kenapa? Keringetan. Perutnya lipat-lipat ya, gitu ya. Masuk enggak? Ya. Masuk. Ini anggota tubuh yang sering basah. Pundak dong, kan lepek abis kerja. Abis kerja ya. Oh, iya. Anggota tubuh yang sering basah. Mantek. Kenapa kejepit? Anggota tubuh yang sering basah. Lidah. Mul. Lidah ya. Iya kan basah. Basah. Ini Bu. Anggota tubuh yang sering basah. Hidung. Hidung ya. Iya. Kenapa? Kena meler. Oh, bersin. Ya, sini. Anggota tubuh yang sering basah. Paha. Paha. Ya. Kenapa pahanya? Kan kalau kekeringetan dia basah. Harus pakai kerungnya. Iya, sini. Anggota tubuh yang sering basah. Titit. Titit. Emang basah? Tau dari mana? Kepunya suami. Oh, iya. Anggota tubuh yang sering basah. Mimeo, mimeo. Aduh udah tadi pertama. Ini. Anggota tubuh yang sering basah. Mata. Kenapa? Nangis. Sedih ya? Ini. Anggota tubuh yang sering basah. Punggung. Punggung. Tadi udah punggung. Udah ya? Oh belum ya. Oh, kenapa punggung basah? Ya kalau abis kerja ngepel nyapu gitu, Bas. Oh, capek iya. Iya.